Okey, assalamualaikum. Selamat datang. Kita break sekejap tadi, ambil nafas sikit. Okey, kita balik pada topik tadi. Sebelum kita break, Fendi ada bertanya tentang masalah bekalan air di negeri Selangor. Dia memang fokus pada negeri Selangor saja yang ditujukan kepada YB. Jadi saya harap YB boleh bagi respon sikit. Masalah bekalan air kat Selangor ni kita tahu memang ada waktunya, ada kritikal. Berlaku kerana kawasan-kawasan tadahan air ni ada waktunya dia mengalami gangguan kerana berlakunya pollution ataupun apa yang dipanggil sebagai keracunan, masalah keracunan ataupun sisa-sisa industri yang mengalir masuk ke dalam sungai-sungai dan akhirnya masuk ke kawasan tadahan. Dan ini sebenarnya benda yang agak kritikal. Ada juga di dalam Dewan Negeri itu hari kita melontarkan daripada seorang wakil rakyat apa ke, melontarkan supaya kawasan-kawasan tadahan air ini adalah patutnya diletakkan di bawah national security. Oh, okay. National security itu bermakna ia harus dikawal oleh tentera misalnya. Polis mungkin tak boleh lah. Tapi saya suka nak cadangkan supaya kawasan-kawasan tadahan air, terutama untuk bekalan penduduk kita, rakyat kita lah pada keseluruhannya, harus dikawal dengan rapi oleh Majlis Keselamatan Negeri ataupun Majlis Keselamatan Negara yang mungkin boleh meletakkan tentera, kerana ia adalah sumber makanan, sumber air kepada rakyat pada keseluruhannya. Okey, kalau saya nak elaborate sikit YB kan. So, maknanya YB cadangkan contoh macam Empangan Ulu Yam. Ya. Yeah. Okey, itu tadahan air. So, kawasan tu kita serahkan kepada Majlis Keselamatan Negeri ataupun tentera contohnya untuk tentera, jaga. Untuk jaga. So, orang awam tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Itu adalah national security. Kerana itu adalah sumber kehidupan manusia. Memang ada tagline berkata air itu kehidupan. Air itu adalah sumber kepada kehidupan. Betul. Dan kedua dia, saya suka juga nak menyebut supaya kilang-kilang yang beroperasi di sekitar kawasan-kawasan lempangan sungai yang ada dalam negeri Selangor dan sebagainya, perlu diambil perhatian. Terutama apakah industri yang wujud di tepi lempangan itu. Yeah. Di mana dia punya kimia ataupun bahan-bahan dilupuskan. Tapi okey, maybe ni sajalah, mungkin off topic sikit pada yang kita tengah cakap ni kan. Bila kita cerita bagikan perhatian tumpuan kepada kilang-kilang ni semua, buat pemantauan apa semua, actually sebenarnya saya rasa pemantauan tu ada. Cumanya masalahnya adalah bila melibatkan rasuah. Isu dia itu. Sebab memang kerap kita tengok kan, kalau kita tanya rakyat lah, marhai ni dia biasanya macam netizen ni, netizen ni dia sebenarnya dia lebih pantas buat pemantauan dan buat penyiasatan berbanding dengan pihak berkuasa. So kalau kita tengok, kita kilang ni buat pencemaran menyebabkan loji air tutup contohnya, and then netizen akan cepat kita kata, eh, you all notice lah 3 bulan lepas kilang ni juga. Kan? Tak habis-habis. Tak habis-habis. The same people. Okay, itu dah bagi alasan. Tengok kilang, kalau tak sama pun masih juga kilang lah. Masih juga kilang kan. So macam kan, dia kata, mana pemantauan? Lepas tu, tak tahulah bagi saya lah, ni personal lah kan. Sekejap tak pasal-pasal saya kenal lah. But the truth is, saya rasa bila kita hantar orang buat pemantauan, orang yang buat pemantauan ni dia senang disenyapkan. Mudah untuk disenyapkan oleh orang-orang yang ada duit lah. Kan? So, macam mana pula kita nak tangani masalah tu? Sebenarnya benda-benda yang begitu, kalau pembangunan kilang di lembangan, di tepi lembangan sungai dan sebagainya, kebanyakannya yang menyumbang kepada pencemaran air ini adalah datang daripada kilang-kilang yang haram. Kilang-kilang haram ini adalah kilang-kilang yang ditakrifkan, yang didirikan tanpa kebenaran. Okey. Tanpa kebenaran. Kalau kilang-kilang yang didirikan dengan kebenaran dan sebagainya, mereka mempunyai satu sistem pengolahan sumber buangan mereka dengan begitu rapi dan sebagainya. Tetapi kilang-kilang seperti yang saya sebut tadi, yang kilang-kilang yang tidak didaftarkan, tidak, yang dibangunkan tanpa kebenaran, sudah tentu ia kita tak dapat tahu apa yang produk yang dikeluarkan daripada kilang-kilang tersebut. Dan akhirnya lepas berlaku pencemaran,
dan kita tahu sumber daripada kilang tersebut, maka baru baru kita tahu. Jadi kalau disebut sebagai pemantauan oleh penguatkuasa dan sebagainya, ya apa, penguatkuasa harus main peranan yang lebih penting lah di dalam soal soal keselamatan kita, terutama dan sumber air. Kerana sumber air ini macam saya sebut tadi berulang kali, supaya ia menjadikan satu, kerana ia adalah sumber pada kehidupan. Kalau dia tercemar, dia akan menjejaskan kehidupan manusia. Betul. Bukan saja manusia, tetapi keseluruhan yang hidup di atas muka bumi ini. Ya. Dia akan terjejas. Tapi kalau penguatkuasaan itu di mengambil tindakan sambil lewa dan sebagainya, ataupun wujudnya rasuah, kerana dia tahu kawasan ini, kilang ni mempunyai pencemaran bahan cemar yang begitu aktif, boleh menyebabkan sungai, keadaan air ini tercemar. Kenapa tidak ada yang ambil tindakan? Kenapa harus disenyapkan? Betul. Itu sebab kepentingannya, kepentingan individu itu sendirilah. Penguatkuasaan itu mestilah jujur dalam menangani isu-isu yang menyebabkan kehidupan. Kerana apabila berlakunya pencemaran, bukannya semua orang yang terlibat, mungkin ahli keluarga dia pun terlibat. Betul. Mungkin ahli keluarga yang terlibat. Jadi dia jangan ingat bahawa tindakan lewa yang dibuat, kecuaian mereka itu menyebabkan semua orang terjejas. Jadi nasihat saya, penguatkuasa ini harus jujur pada diri mereka sendiri. Buatlah kerja dengan sebaik-baiknya, pastikan bahawa tugas ataupun amanah yang mereka kendong itu sebagai satu sumber untuk kesejahteraan rakyat pada keseluruhannya, bukan untuk dirinya saja. Okey. Kesejahteraan pada keseluruhan. Itu untuk penguatkuasaan lah. Tapi kita bila kita selalu nampak bila ada penguatkuasaan tu, tapi yang kita sedih tu, kita tengok kan hukuman lah. Ini bawah akta pula kan. Hukumannya adalah RM10,000. Alamak. Kan? RM10,000, saya rasa ada setengah industri tu, saya rasa dia boleh letak bajet lah dalam dia punya accounting. Kan? Dah untuk ada bajet lah. Berdenda, okay, sebulan 3 kali bayar, okay, RM30,000. Okay, saya tak pasti hukuman yang jumlahnya. Tapi saya bagi contoh, saya rasa hukumannya tak cukup, saya rasa tak setimpal lah. Betul. Saya rasa penguatkuasaan satu, dekat pasal masalah air ni, dan juga banyak lagi masalah lain. Masalah keselamatan jalan raya pun, saya rasa kebanyakannya ada hukuman yang saya rasa tak cukup kuat lah. Betul. Tak cukup untuk benda-benda yang sangat penting lah, macam air kehidupan. Kan? Macam lah. Tak, macam jadi sebutan lah. Contoh bila kata kesalahan jalan raya kan. Macam bila kita kata, weh, bawa laju sikit kan. Persoalan dia bila kita bawa dia kata, kawan beritahu kata, eh, bawa lajulah sikit kan. Soalan kita adalah kata, ah, banyak duit lah. Kan, hang banyak duit kah? Kan, so maknanya kata, if hang mampu, then hang bawa lah, hang salah, hang langgar lah undang-undang. Kan, sebab benda tu tak membebankan. Kan, macam ni lah kan, kalau kilang dah ada location, setahun kita allocate katalah RM300,000 untuk bayar segala sama-sama ni, then what the hell. Yalah, selain daripada apa ni, pencemaran, di Selangor ni kita mempunyai beribu-ribu kilometer panjangnya pipe kan? Pipe air. Ataupun pipe-pipe ni mungkin dah berusia lebih pada 30-40 tahun daripada di bawah tanah dan sebagainya. Di antara kerana berlakunya air tak ada. Berlakunya bila air tak ada ni, kadang-kadang sumbernya yang saya sebut pertama yang kita bincang tadi berkenaan dengan kolam cadangan. Yang kedua dia, yang kita yang baru nak sentuh ni adalah kerana wujudnya pipe-pipe yang begitu jalan panjang, beribu-ribu kilometer yang panjang, yang berada di bawah di bawah tanah, especially di Selangor ni lah. Dengan kepadatan yang ada ni, memang itu adalah satu risiko yang dihadapi oleh air Selangor. Saya percaya ini adalah satu risiko yang cukup besar. Kerana daripada wujudnya pipe-pipe yang berumur lebih puluhan tahun ni, kemungkinan dia pecah. Betul. Sangat tinggi. Bila saya ambil contoh, kalau ada satu saluran pipe, main pipe yang begitu besar, yang berukuran lebih pada 1.5 diameter dan sebagainya, kalau dia pecah, dia akan menjejahkan beratus-ratus ribu account yang berada di dalam satu kawasan. Dan kerana tu, sumber air kita ni ada waktunya, pressure ni kita tak boleh kuat sangat kerana umur pipe bawah itu.
Dia ha? Okay, tak okay, kuat sangat. Dia boleh takut pecah lah. Dia takut pecah. Risikonya pecah. Dah macam-macam sekarang ni, bila kita contoh kita ambil isu pipe tour tu kan. Pipe tu diselenggara dan oleh Syabas di Selangor kan? Air Syabas. Air Selangor. Air Selangor. Okey, Air Selangor. So maknanya Air Selangor bukan dia swasta lah, consider swasta lah kan? Air Selangor adalah dimiliki kerajaan dimiliki negeri. Oleh kerajaan. So maknanya kata bila kata YB semua masuk ke dewan kan, bincang kita kata oh kita kena ganti pipe. And then you kena instruct somebody else to carry out that resolution. Kan? So kalau tiba-tiba Air Selangor kata mana ada bajet. And then orang akan pergi kat YB juga kata kata nak tukar pipe. Kan? Betul tak? Ya, betul tapi Dia akan balik kepada isu yang YB kata tadi lah. Air ni balik kepada kepentingan air ni. Air ni kehidupan lah. Banyak benda air kehidupan. Education. Ada setengah benda tu walaupun kita swasta kan, kalau saya nak sebut kata tu, saya rasa as a pemerintah sebagai negara ada setengah-setengah macam even macam public transport pun. Memang mungkin kalau pihak swasta pun ni, tapi saya rasa ada beberapa benda, okay, saya mungkin salah. Contoh even air, public transport, public education, ada elemen yang walaupun swasta pun kata, saya rasa sama ada kerajaan kena kena ambil tahu, sama ada dalam bentuk tak kisahlah subsidi, supaya benda tu kena di deliver dengan baiklah air. Sebab mana dia tak ada kata oh ini swasta dia orang nak make money, tapi air teruk tak boleh lah kan. So saya rasa dia masuk dalam fiscal policy yang mana sebagai kerajaan tak kisah kerajaan federal ataupun negeri. Saya rasa dia orang kena tak boleh lah semua oh kita swasta kan, kau punya pasal lah lepadangan kan. Macam kalau nak sebut tu kalau saya nak sebut kalah stadium salam kan. Dan faham kan, diswastakan kan, swastakan tapi macam mana orang nampak kerajaan negeri ke ataupun pihak swasta ke. Kalau nak swasta dulu stadium nasional pun ada banyak pun. So kalau benar-benar macam tu, okey mungkin stadium tak kisah lah, tapi air kan YB, yeah, air. Walaupun ni swasta kan, saya rasa kerajaan tak boleh kata okey swasta kan, orang rakyat tanya, pergi tanya dia. Tanya dia. Jangan tanya aku kan. Saya tak boleh lah. Saya rasa pemimpin pemerintah negara ni benar-benar penting tu, saya rasa dia orang kena berkeras lah juga. Kena ambil tanggungjawab. Kena ambil tanggungjawab, ya. So macam dah okey balik pada isu tadi kan, macam yang aku sentuh tadi pasal apa kita kata penguatkuasaan kan. Dan ni isu rasuah saya tu katakan. Biasanya bila kita sebut rasuah ni orang akan timbulkan isu kata basically pasukan beruniform lah, orang akan tengok pada polis, kepada apa custom, immigration, semua orang akan tumpu pada dia orang ni. But lately ni dia dah mula beralih kan, bila Malaysia dah mula duduk di tangga-tangga yang paling atas dalam apa ranking rasuah dunia kan. So orang dah mula nampak kata oh ada orang yang rasuah lagi besar, tapi macam everybody macam bukan kata menghalalkan, tapi semua macam tak ya, saya tak ya komen apalah kan, dia lebih cakap macam tu kan. Sekarang ni dengan kita kita expecting PRU dah makin dekat kan. So macam mana apa pandangan hang ini sebelum aku tanya YB kan? Tanya aku. Okey, kalau tanya saya pasal rasuah ni, ya betul dekat dengan PRU memang saya pun wonderlah ada kes-kes. Kes-kes yang ni adakah macam manakah status mereka dengan apa PRU yang makin dekat. Tapi untuk sebelum YB jawab, sebenarnya saya nak tekankan, saya selalu persoalkan kenapa rasuah ni dicari oleh orang yang menerima, macam mana orang yang memberi. Saya jarang nampak orang yang memberi. Tapi saya pernah nampak yang memberi yang jadi yang pun masuk dalam spotlight untuk sebab ni supply and demand. Saya bukan kata orang-orang kalau orang nak bagi, kita sebagai orang yang berintegriti jangan juga ambil, betul. Tapi kalau kenapa? Tak ada orang bagi, tak ada orang menerima, orang tak boleh ambil. Jadi saya cuma nak sebut itulah. Saya rasa rasuah ni ada dua side, satu memberi dan menerima. Jadi saya rasa kita terlampau betul yang ambil pun salah. Saya bukan nak bagi excuse untuk yang ambil ni. Tapi yang memberi dan aku bagi kat hang awak. Tiba hang aku ambil, yang kena. Hang yang masuk call. Aku okey je kan. Kadang mention ni oh rasuah apa pemberian daripada aku. Tapi hang masuk mahkamah. Aku ni masuk mahkamah tapi segi saksi. Sebab orang ada duit lagi senang. Engkau buat something yang orang lain akan salah. So macam sekarang ni kan, especially sekarang ni banyak melibatkan politician. Yeah, politician. So what's your opinion on this?
jika dia disebut satu satu golongan saja iaitu politician, itu pun tidak benar. Betul. Dan politician ni dia ada dua dua pemisahan. Pertama, politician yang menjawat jawatan menteri. Exco. Menteri besar. Mereka adalah yang daripada, ada power, daripada yang kuasa. Bagi wakil rakyat biasa ni kita tak ada tak ada kuasa apapun. Kita bukannya ada kuasa nak meluluskan satu benda. Terutama di dalam negeri Selangor, kerana wujudnya pemisahan kuasa itu sedikit demi sedikit kita sudah mula memahami tentang konsep kenegaraan, konsep penubuhan kerajaan dan sebagainya. Tetapi kalau nak sebut pasal rasuah ni, saya suka nak sentuh lah. Sebenarnya kita di dalam undang-undang kita tidak mempunyai fear factors. Faktor ketakutan terhadap pengambilan rasuah, pemberian rasuah itu tidak wujud. Kalau kita tengok Akta SPRM 2009 dan sebagainya, kita tak nampak bahawa penguatkuasaan terhadap rasuah itu begitu dititik beratkan. Tak macam dadah lah contoh. Tak macam dadah, ada mandatory dan sebagainya. Saya juga nak cadangkan supaya Akta SPRM dipindah. Supaya mana-mana orang yang didakwa kerana mengambil rasuah dan beri rasuah dan sebagainya, mereka ni tidak boleh, tidak dibenarkan jamin, dijamin. Tidak dibenarkan dijamin. Maknanya kalau ada pertuduhan di mahkamah dan mempunyai prima facie yang cukup, maka ia tidak perlu dijamin. Mandatorinya dia tidak boleh dijamin. Kalau itu boleh kita wujudkan sebagai langkah pertama, sebagai langkah pertama ke depan sikit untuk menangani rasuah, saya rasa ramai orang takut. Terutama kalau hari ini dituduh, pembicaraannya akan berlangsung lagi 3 bulan. Contoh, dalam 3 bulan ini kehidupannya bukannya di luar seperti macam biasa, tetapi di dalam sana. Semua aset yang adanya dibekukan. Dibekukan. Kalau wakil rakyat ataupun ada ahli parlimen ataupun menteri misalnya mengambil rasuah dan ada pertuduhan itu, dia tidak boleh dijamin, di mandatorinya duduk dalam. Duduk dalam. Sementara menunggu hari pembicaraan. Saya kata itu ada satu fear factor. Tapi dalam lokap, dalam penjara ni, jangan katakan 3 bulan nak tunggu. 3 hari pun dia tak mampu nak tunggu. Betul. Tapi inilah kita harus mewujudkan kesedaran itu di kalangan masyarakat. Kalau tidak ada kesedaran, tidak ada fear factors di dalam tindakan-tindakan kita yang lebih keras menangani rasuah, dia akan jadi seperti sekarang. Orang yang dituduh, contohnya orang yang dituduh didapati bersalah apa semua, masih lagi bebas ke sana kemari. Kerana apa? Kerana di dalam section yang wujud di dalam Akta SPRM itu membenarkan supaya penangguhan, membenarkan dalam proses apa ni, proses penangguhan dan sebagainya, itu ada keputusan mahkamah. Betul. Kita pun kadang-kadang tak boleh campur dalam soal jurisdiction ini. Soal-soal mahkamah, keputusan hakim dan sebagainya, nanti kita di boleh dituduh sebagai apa? Contempt of court dan sebagainya. Tetapi hukuman tu bagi orang, bagi hakim ni, hukuman ni harus setimpal lah berdasarkan daripada akta dan kesalahan. Tetapi jika mempunyai satu kesalahan yang besar macam tu, dibenarkan untuk ikat jamin dan sebagainya, saya rasa itu pun satu kelemahan yang ada di dalam sistem menangani rasuah. Yang menarik yang kata sebab rasuah ni selalunya melibatkan wang ringgit. Kan? Jadi macam tadilah, kalaulah ada jaminan tu, silap masa orang-orang ni nak, saya nak kata diorang tengah buat lah benda tu, diorang dah meliput bajet, okay bajet ready untuk so, kan? Dia melibatkan wang ringgit kan, okay ready dah siap RM200,000 nanti kalau apa jadi, at least aku boleh lah keluar balik kan. Boleh locate lah kan. Menarik. Yalah, dia fear factor kan, yang apa, benda-benda yang kritikal macam ni dia membuatkan orang rasa boleh buat je lah. Tak guna kita melaungkan lawan rasuah, tetapi kita tidak mempunyai satu agenda yang ke depan untuk menangani secara tuntas. Ini pun masalah dalam negara kita juga. Ramai parti-parti kata kita bebas rasuah, tetapi akhirnya bisa masa pemilihan berlaku jugalah. Berlaku juga rasuah. Di kalangan ahli parti kecil, ya, betul. Kecil, besar dan sebagainya. Betul. Pemilihan parti ya betul lah. Saya katakan semualah, janganlah ada kata parti yang tak berlakulah. Jangan kata kita nak angkat satu perubahan dah ini, nak lawan rasuah dan akhirnya bila pemilihan parti, kalau kau tak bagi pada perwakilan tak undi. Betul. Ini pun
inilah punca pada rasuah. Dia dah jadi budaya. Dah jadi satu budaya. Punca rasuah ini kerana wujudnya parti di mana untuk mengekalkan kuasa ataupun jawatan ya, sebagai di dalam parti itu memerlukan duit. Dia okey, yang itu YB kalau kita tengoklah kan. Sebenarnya bukan saja dalam pemilihan parti, in fact dalam PRU, PRN ke apa semua pun sebenarnya ada elemen rasuah. Contohnya kan masa berkempen kan, tiba-tiba dapat bantuan apa beras, kain batik, kain plekat apa semua, and then ada stiker. Right. So yang ini pun sebenarnya termasuk dalam kategori rasuah juga kan. Saya tak boleh nak katakan itu sebagai satu kategori lah, kerana kita pun tak diberi penjelasan tentang soal. Oh, maknanya situ dia ada grey area. Dia ada grey area. Okay. Tentang perkara itu. Kerana yang memberi itu mungkin bukannya calon. Yang memberi itu di kalangan NGO dia masalah dan sebagainya. Cabaran untuk menentukan berlakunya tindakan itu dan oleh siapa. Kan? Semua orang letak stiker. Betul lah. Tiba-tiba ada stiker muka aku. Dia cabaran lah macam. Tapi orang confused kan. Dia bukan saya dekat politik, macam juga saya pernah dekat corporate 20 tahun. Sama juga kalau okey, tiba-tiba ada kontraktor kan company yang actually dekat nak tahun baru raya Cina ke raya haji ke raya puasa kan bagi hamper. Macam mana? Betul. So macam tu lah, bagi beras, dia bagi sumbang. Okey. Dia okey, kisah ni kan aku saja nak relate lah. Ada satu kisah baru ni, baru ya. Aku saja dalam 2 minggu lepas ada member aku call. Saya sembang-sembang dia cerita, aku kata dia ada orang bagi tahu aku kata hang kena DI. Kan dalam company. Lepas tu dia kata, "Oh, tak. Domestic inquiry." Domestic inquiry. Okay. Yes, kena investigate. Lepas tu dia kata, "Oh, tak, sebenarnya bukanlah kena investigate. Cuma ada cubaan untuk menganiaya dia." Apa yang berlaku adalah macam yang cakap tadi lah. Dia duduk kat office, tiba-tiba reception call. Katalah nama dia, katalah XYZ lah. Dia pun call, "Mr. XYZ, ada hamper untuk you dekat reception." So macam dia pun kata, "Kenapa hantar hamper? Saya tak tahu apa." Saya kata, "Tak tahu, ni ada orang hantar hamper." So dia pun nasib baik, dia bertindak, dia kata, tak payah, saya tak terima hamper." So minta dia orang ambil balik. Kan? So okey, tu 2-3 hari sekali lagi berlaku. Kan? So dia mula pelik lah. And the next apa? Week hamper besar sikit. Itulah. The next week apa yang berlaku adalah dia kena panggil dengan aku tak tahulah department HR ke apa ke. Tanya dia, kata, "Kami dapat laporan kata you menerima hamper daripada kontraktor." And then baru dia teringat tau, dia kata, "Oh, nasib baik aku tak ambil." Kan? Sebab turns out yang disyaki lah lepas tu, sebab dia jumpa dengan bos dia, dia sembang dengan bos, tanya pandangan. So bos dia kata, "Benda ni happen," saya kata, "dalam korporat. Sometimes orang tak suka hang, dia tak boleh nak buat apa. So apa yang dia orang buat lah, they try to implant something supaya hang kena DI." Kan? So itu macam hang kata tadi lah. Kan? Kata tiba-tiba penihar raya, orang terima beras, ada stiker muka aku. Dah macam YB cakap kan, pasal tu nak kategorikan bila bagi beras ke ada stiker tu. Saya pun anyway, dekat part tu memang nak nak definasikan dengan jelas pemberian tu. Kalau lah saya, sekarang saya lah sebut saya ataupun buat, kami belum YB lagi. Kata kami memang suka bagi ke orang. Sebab kami orang biasa. Kalau tiba-tiba kita YB, kita nak buat benda yang sama, macam mana? Adakah dikira rasuah kan? Itu dia jadi dia ada itu kata dia ada cabaran lah. Saya tahu dia ada cabaran macam tadi lah. Cabaran macam mungkin YB semua memang betul nak bagi stiker tu, sebab dalam Islam pun saya tak ingat, saya nak cuba, saya tahu tajuk ni akan ada. Saya cuba nak simpan hadis yang mengatakan ada apa-apa yang sebenarnya boleh tunjuk, bukan menunjuk, boleh tunjuk yang apa yang kita buat tu. Benar, lagi detail tak apa, nanti mungkin dekat post kita, nanti kita post. Tapi memang ada elemen yang mengatakan boleh pun tunjuk apa yang kita buat sebagai contoh. Betul. Kan, sebagai contoh. Tapi itulah, memang nak semang rasuah ni kita buat topik lain. Panjang. Dalam keadaan yang tertentu ya. Seperti pilihan raya. Memang kita ada sekatan-sekatan itu yang diimpos oleh SPR sendiri. Betul. Perlakuan rasuah ni berlaku di waktu pilihan raya ni amat jarang berlaku. Okay. Kerana kalau ada sumbangan-sumbangan datang pun kepada sesiapa, ia bukan datang daripada calon. Ya, dia datang kepada individu-individu yang lain, macam NGO dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan di luar konteks pilihan raya, apa saja yang kita buat untuk masyarakat itu harus diterjemah sebagai satu keprihatinan kita terhadap masyarakat. Betul.
Kerana sumbangan ini bukannya hanya daripada parti-parti politik ataupun daripada bawah pokok rakyat. Sumbangan ini sekarang ni sudah meluas begitu besar. Betul, betul. Di kalangan-kalangan individu yang mempunyai pendapatan ataupun mempunyai wang lebihan dan sebagainya yang ingin memberikan infak kepada apa masyarakat keliling apa semua. Benda ni berlaku. Jadi bukannya perlu ada sekatan. Cuma ada sekatan sewaktu kita disebut sebagai rasuah di waktu pilihan raya ni. Pilihan raya ni kita calon-calon semua dipantau begitu rapi oleh jawatankuasa ataupun oleh SPR tu sendiri. Di dalam pergerakan kita banyak yang berlaku, mungkin berlaku benda-benda yang tak sewajarnya. Mungkin kita bagi duit kat orang, itu pun dia boleh takdirkan sebagai rasuah sewaktu pilihan raya. Sewaktu pilihan raya dia lagi lagi clear lah, lagi clear, jelas dia punya definasi tu. Okey, definasi sewaktu pilihan raya tu bermula daripada penamaan calon ke? Penamaan calon selepas dinamakan. Selepas dinamakan dan dia layak menjadi calon sehingga hari pengundian itu, bermakna kita tidak perlu langgar apa-apa saja sebab peraturan SPR yang ditetapkan. Dah ditentukan tarikh-tarikh dia dah nak tarikh sekian-sekian kan? Ya. Okey, saya nak tanya sikit lah kan, YB. Kalau kata dalam tempoh pilihan raya tu, bentuk-bentuk rasuah yang biasanya berlaku tapi kita anggap perkara biasa, yang masih berlaku tapi kita anggap macam standard lah, biasalah tu. Tapi sebenarnya benda tu ada rasuah kalau mengikut SPR punya rules and regulation tu. Contoh ada tak? Contohnya saya nak bagilah. Kalau kita apa ni, wakil-wakil kita, ahli-ahli parti kita, kita bagi duit untuk mengundi kepada ini, boleh kita takrifkan sebagai rasuah? Ya, boleh kita takrifkan sebagai ini rasuah. Ini pancing undi lah ni. Yang mengundi lah. Yang akan mengundi dan sebagainya, diberikan duit untuk mereka mengundi. Parti A, parti B dan parti C dan sebagainya. Saya teringat apa yang disebut oleh arwahnya Tuan Guru ni Aziz. Okey. Sewaktu pilihan raya ni, terutama di waktu apa ni, hari-hari terakhir lah untuk pembuangan undi, banyak sampai-sampainya kain sarung, duit dekat tangga-tangga rumah masing-masing. Apa yang disebut oleh Nek Aziz tu, ambil lah kalau orang dah bagi. Tapi janganlah bagi undi kat mereka. Jadi itulah salah satu daripada intipatinya. Memang kita tidak boleh menghalang. Kita pun kalau nak disebut sebagai SPR, boleh mengawal dalam tempoh waktu 24 jam setiap hari. Pergerakan kita, pergerakan individu-individu yang berkempen untuk kita, mungkin tak sampai lah. Tak begitu ni lah. Jadi sewaktu kempen pilihan raya tu, kita cuma dipantau daripada pukul pagi hingga ke tengah malam pukul 12. Selepas tu, betul lah kan? Selepas tu di mana? Takkan dia nak check WhatsApp kita kan? Kalau tiba-tiba kan? Tiba-tiba sampai satu kunci Myvi kat depan pintu rumah you dengan logo parti, satu-satu parti kan? Macam mana? Betul. Ambil ke tidak? Okay. Ambil. Itu contoh lah kan. Tadi bila sebut, tapi contoh tu memang pernah berlaku terus dekat saya pun. Tapi bukan Myvi lah. Bukan Myvi. Memang bukan saya, dengan kawan-kawan saya terutama yang pernah ke, yang involve dengan kontraktor. Saya bukan kata itu area. Memang itu salah satu area yang banyak benda ni berlaku lah. Tapi saya sendiri pernah ada juga dapat sebab saya dulu corporate, saya di antara yang approve saya dengan saya insurance background dulu, saya approve premium rate lah. So memang saya pernah dapat sekali dua lah dapat saya panggil hamper lah dia. Tapi untuk saya lah, saya punya, saya taklah buang sebab hamper tu. Tapi masa saya dapat tu, memang saya immediately terima kasih ke orang tu. Dan tapi saya cakap dia, saya cakap very clear, saya terima kasih, kalau lain kali tak payah buat pun tak apa, terima kasih. Tapi untuk next macam contractor selection kan, this will not influence. So make it verbally clear lah untuk orang tu, supaya kalau lepas tu dia rasa malah aku nak bagi ke dia ni dia, because bukannya boleh effect dia punya pun, itu dia punya hal lah. Betul. Kan, sebab dia mungkin bagi ikhlas sebab kita pernah work together, itu relationship kan, kadang-kadang itu je. Ada rasa dia bagi sebagai hadiah, itulah dia hadiah tu. Itu yang jadi susah. Mungkin senang lah, hanya saya hanya department itu, tapi politician kadang susah lah. Mungkin dia berniat betul nak bagi bantuan. Ya, saya sebenarnya tertarik di waktu zaman 22 bulan Pakatan Harapan.
apabila Tun Mahathir sendiri menyebut bahawa setiap perasmian dan sebagainya, kita tak perlu lagi nak menyediakan macam-macam cendera mata, cendera hati. Betul. Cukuplah bagi buah saja. Betul. Dan alhamdulillah amalan itu sampai ke peringkat-peringkat di mana pun di dalam negara di waktu itu. Buah saja jadi makanan. Bagi benda makan. Jangan bagi benda dalam bentuk material berharga, ya. Yang berharga dan sebagainya. Kan? Jadi satu pendekatan yang saya rasa yang ada ada didikannya di situ. Sampai mana? Sekarang masih kekal ni? Masih, saya tak tahulah dalam zaman PN dan juga zaman keluarga Malaysia ni, saya tak tahu sama ada itu berlaku lagi ke tidak. Itu itulah. Tetapi di zaman 22 bulan sewaktu apa pun perasmiannya, kalau saya merasmi pun sendiri, saya pun selalu juga terima buah ni. Kan? Kita tak boleh komplain lah. Betul. Orang nak bagi, kita tak boleh komplain. Tapi janganlah bagi benda yang berharga. Yes. Wah, betul. Itu my view tu berharga lah. My view tu berharga lah. Itu contoh lah saya bagi contoh tadi. Tak ni. My view tu my view yang dah expired 18 tahun dah my view tu. tapi betul lah. Tapi macam benda yang personally saya dah lama lah. Betul. Bukan sekarang, dah lama. Saya rasa dekat peringkat saya pernah belajar dekat overseas juga. Maybe. Jadi saya pernah tengok beberapa benda yang saya rasa di Malaysia ada satu amalan. Saya boleh katakan semua pihak lah. Saya pukul rata semua pihak dekat kepimpinan, bukan pemimpinan, kerajaan lah, kerajaan as a whole, mana federal ataupun negeri lah, macam kebanyakan pelancaran. Kadang nak umum pelancaran satu benda aja. Pelancaran yang saya rasa agak simple, tetapi saya rasa belanja untuk protokol, saya panggil protokol, saya kategorikan benda ni bawah protokol, saya rasa kadang-kadang dah melampau. Saya rasa perbelanjaan protokol kita dah mentah berapa juta untuk pelancaran benda sikit pun. Walaupun hari tu pun ada pelancaran, even masa banjir itu pun ada satu pelancaran. Saya ingat tu pelancaran, saya kata perlu ke buat pelancaran ni sampai sebesar macam tu. Itu satu contoh, tapi saya bukan kata itu single handed satu. Saya rasa kita spend terlampau banyak untuk protokol. Betul. Daripada event tu sendiri, space, sewa kerusi, sewa meja, sewa hadiah, apa satu hal lah. Saya rasa kita dah berpuluh tahun kita suka berkenduri lah sangat atas pelancaran. Saya rasa banyak berjuta berjimat di situ. Betul. Ya, hati memang betul. Kan? So, budaya kita kan, contoh macam katalah kita kawasan penduduk kita, tiba-tiba kita kata kita nak jemput ni lah menteri datang untuk rasmikan surau contoh. Oh, then kita tak boleh lah buat satu kemah. Kena buat at least 4 kemah. Betul. Kan? Korban lembu seekor kan untuk kita buat makan buat semua ni. Sedangkan bagi pandangan aku lah, bagi pandangan saya lah kawan YB kan, ha nak panggil menteri. Menteri tu duit melambak kan, bandingan kita ni lah kan. So ha nak jamu dia sedap-sedap buat apa? Dia memang dah makan sedap. Why not panggil dia mai, dia rasa apa yang kita makan hari-hari. Kan? Tapi ada juga kes yang ada orang dalam pun yang kata, oh ni ada menteri ada ulok sekilas 1,000 ni. Tak, biasalah. Buatlah bagi periak sikit. Tidak apa, yang tu bukan rasuah. Yang tu dia bagi untuk buat majlis. Tapi itulah protokol lah. Sebab dalam protokol kena ada berapa persen akan jadi betul, akan jadi duit kopi lah kot. Saya banyak, saya tak tahu lah, ini saya rasa, saya tengok ini dah lama lah benda yang masih berlaku pun. Saya rasa protokol kita saya rasa kita Malaysia ni kita buang duit banyak ni, berjuta protokol ni. Saya rasa banyak boleh cut dah. Ya, saya setuju. Saya setuju. Setiap kementerian ni dia mempunyai bajet-bajet yang tertentu. Terutama dalam dalam program-program seperti pelancaran dan sebagainya. Memang ada satu education yang dibenarkan. Tapi saya pun setuju supaya setiap pelancaran ini tak perlu dibuat grand sangat. Seperti terpaksa membelanjakan berjuta-juta. Kerana itu adalah sebahagian daripada sumbangan ataupun contribution rakyat kepada kerajaan yang harus kita manfaatkan. Betul. 5 juta ni satu jumlah yang begitu besar. Tak payah katakan 5 juta. 500 ribu pun untuk satu-satu pelancaran pun sudah cukup besar. Besar, betul. Kenapa kita harus membelanjakan wang yang begitu besar untuk event yang cuma mengambil masa lebih kurang dalam 2 jam saja. Dan yang melibatkan beberapa kelompok saja. Ya. Jadi saya setujulah dengan pandangan you. Supaya kerajaan ni lebih mengkajilah, lebih menghargai sumbangan perbelanjaan yang dibenarkan untuk mereka melakukan pelancaran. Hari ini zaman dah berubah seperti tak seperti dulu.
Ya, zaman langit terbuka sekarang. Pelancaran boleh dibuat saja di dalam satu dewan yang kecil. Ha, menggunakan video kamera dan sebagai live. Satu dunia pun masih boleh tengok. Ha. Yeah. Sebab satu dunia boleh tengok. Kalau kita bandingkan dengan fizikal punya pelancaran. Ya, yeah, betul. Ha, yang terpaksa mengambil masa pegawai kerajaan yang lain untuk pergi hadir, dengar cakap menteri 40 minit. Kan? Kan? Yeah, yeah. Itu kan satu pembaziran. Pembaziran juga betul. Masa pembaziran daripada segi masa. Yeah. Terutama kaki tangan kerajaan yang datang. Ha? Yang terpaksa dibayar allowance daripada pejabat ke lokasi betul, pelancaran. Ada allowance mileage juga. Ha. Dan waktunya lagi. Waktu daripada pukul 8 sampai pukul 12 tengah hari. Kod dia habis pukul 11 tengah hari, dia tak masuk lagi pukul 12. Yeah. Dia akan masuk pukul 2 petang. Kalau dia masuk. Kalau dia masuk. Kalau dia kata okeylah tak apalah, dia tolong punch card nanti ke apa semua. Nanti dah selesai lah masalah dia. On the way boleh balik rumah. Boleh mana. Jadi saya, yelah saya pun ada juga hadir dalam apa-apa majlis pelancaran. Saya pun lihat bahawa itu satu pembaziran yang tidak sepatutnya berlaku. Kena pula di zaman teknologi kita yang ada sekarang ni. Kita boleh gunakan teknologi yang mudah saja. Untuk melancarkan, kerana pelancaran itu memaklumkan kepada rakyat betul, tentang agenda okay. Kita. Ya, pelancaran itu okey, kena buat. Ha. Tapi tak payah buat grand lah. Tak perlu, tak perlu. Kan? Tak perlu buat grand. Pertama, kita mengambil masa yang begitu panjang daripada audience yang datang. Audience yang datang ni kadang-kadang satu paksaan. Boleh. Itu pun satu hal yang ambil. Tak apa, mungkin dia tak boleh paksa rakyat. Tetapi dia boleh paksakan kita akan kerajaan supaya hadir. Correct. Nah, ini pun satu saya rasa. Bila tak pergi kena ambil tindakan. Itu bahaya sikitlah. jadi inilah. Ya, saya setuju. Saya sebagai wakil rakyatnya datang daripada masyarakat. Saya bukan datang daripada kayangan. Jadi kita denyut nadi rakyat tu dapat kita jiwai bersama. Jadi kalau kata bahawa pelancaran itu mengambil jumlah yang begitu besar, bagi kita tak logik pun, tak perlu pun nak buat grand macam tu. Apa salahnya kalau 5 juta ke daripada jumlah pelancaran itu disalurkan untuk pembangunan infrastruktur di salah satu kawasan? Yalah. Itu lebih bermanfaat kepada rakyat pada keseluruhannya. Kan? Ataupun dalam proses kita menangani soal-soal banjir. Mungkin jumlah itu boleh kita gunakan. Betul. Kan? Macam, tapi akhirnya kita terpaksa menangguh. Macam pengalaman YB sendiri dah kan. YB mungkinlah pada kita kata skop dalam DUN YB tu kan. Pernah tak YB dijemput untuk buat perasmian surau ke apa ke majlis ke, yang YB sendiri pun rasa macam kata, ni too much lah. You all spend sebab panggil saya, you all spend too much lah. Pernah tak? Dan YB sampaikan teguran tu kata, next time kau saya datang tak payahlah sembelih lembu sampai 3 ekor. Pernah tak YB? Sejak saya jadi wakil rakyat di Dun Kuang ni. Belum ada lagi yang berlaku lah. Belum ada lagi lah? Belum ada lagi. Kan sebab memang YB dah awal-awal beritahu kata kalau jemput saya layan saya macam orang biasa ya, tak payah buat majlis. Memang itu kita sampaikan. Okay. Supaya kalau ada jemputan pada saya pun tak perlulah nak ada kapet merah ke. Nak perlu ni. Tak perlu saya kata. Kita anggap bahawa ini adalah satu amanah dan kita bersama di dalam apa jua keadaan. Saya selalu menekankan di situ. Kalau saya nak pergi ke majlis-majlis ataupun ke surau-surau pun, masjid-masjid, ada waktunya kita kena bagi tahu bahawa itu adalah rasmi. Ada waktunya tidak perlu pun. Betul. Kalau saya nak pergi solat Jumaat di surau Kampung Setia lah misalnya. Kenapa saya perlu bagi tahu dengan apa ni? Saya maklumkanlah. Saya akan maklumkan bahawa kehadiran saya itu 1 jam sebelum sebelum. Bukannya 1 hari sebelum. Kan? Jam sebelum. Kalau saya lewat, saya duduk belakang lah. Kenapa ada keperluan untuk saya ditempatkan di saf hadapan? Itu tak jadi menjadi satu keutamaan lah. Betul betul. Orang dah sampai dulu lebih awal daripada saya, duduk di saf hadapan. Lepas itu ada satu pula lagi yang kosong yang dihaskan tu kerana saya nak hadir. Kadang-kadang saya pun tidak selesa. Saya kata saya dah melanggar peraturan jemaah ataupun peraturan saf di waktu di dalam masjid tu. Yang dulu-dululah. Jadi tak perlu ada ni. Saya sebenarnya saya nak bagi tahulah. Saya sebenarnya bila saya maklumkan bahawa saya nak bersolat Jumaat di
di apa ni, di surau dan sebagainya. Dan ada satu apa ni, tempat solat yang khas untuk saya. Oh, okey. Saya sebenarnya tidak selesa. Saya tak selesa. Kerana saya berpendapat bahawa orang yang datang awal ni lebih ramai. Betul. Sebelum saya, kerana saya bila nak kena pergi ke saf depan tu, saya terpaksa melangkah orang. Jadi itu adalah sifat yang saya kata agak kemajor lah. Harap penuntun di kawasan Kuang ataupun kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tu, harap malu tu, harap malu. saya boleh pergi mana-mana je, surau, di masjid. Tapi betul, itu pun ada contoh-contoh yang tadi masa kita cakap pasal protokol ataupun budaya kita ni. Benda macam itulah yang saya, itu memang tak involve dengan kos. Yeah. Kan? Tapi ada dia cost. Ada satu protokol yang yang kadang kita dah melampaui sebab kita adabnya, nak adab. Nak betul lah orang cakap sampai nak kena ada reserve kosong. Kan? Okay. Betul lah macam sebagai adab masjid tu masa VIP kan datang, dia kata okey mungkin nak ke sana, just offer lah, tapi saya tak perlu lah nak reserve kan. Kan? And saya rasa tak semua pun, okay, saya pun tak mahu kata semua kan, tak semua pun yang VIP, saya panggil VIP lah, tak semestinya VIP, mungkin juga agung, mungkin kerabat kan, yang saya tahu kalau ada dalam protokol, tapi kita adab sampai macam begitu sekali lah. Betul. Sampai begitu sekali, saya rasa banyak benda lah kita ni sebagai masyarakat. Kena ubah sikit lah, kena betul. Ubah. Kena ubah masyarakat, kena ada perubahan tu. Saya, kalau ikut saya kena ubah banyak lebih. Sebab saya tahu banyak orang dalam luar sana kena kecam pihak atasan. Saya memang, saya kena ada peluang saya pun nak cakap kepada orang bawah. Rakyat je. Kadang-kadang ni rakyat ya. Mungkin YB tu okey, dia okey ya, dia cool ya. Kita ni yang kena risau banyak sangat. Risau dulu, risau ni sangat. Betul, kita hormat. Saya rasa kita hormat orang, tak kisahlah dia YB, kita hormat dia. Tapi untuk kita sebagai orang biasa, sebab macam rasuah pun. Betul. Sebabnya sama-sama kita pun ada setengah-setengah tu. Saya sebut rasuah, saya tahu dah ni berlaku. Oh, sebabkan kenal YB, sebabkan kenal YB ataupun anak saudara YB. Oh, boleh ya pergi rumah dia. Kalau YB boleh lah sikit tolong. Kan. Itu berlaku kan? Saya berlaku. Tak tahu itu, setengah orang akan rasa itu best lah kita minta tolong. Setengah orang akan rasa macam tak boleh lah, ada orang dia mengambil hak orang lain mungkin. Penyalahgunaan kuasa juga lah. Kan, jadi banyaklah YB kita ni sebagai masyarakat pun, bukan sebagai pemimpin sajalah. Saya memang saya ambil peluang kadang-kadang kalau sembang orang rakyat kata kau ni macam nak defend, bukan saya nak defend pemimpin. Yeah. Maksudnya kita dari bawah lah. Sebab orang-orang macam kita yang akan sokong orang-orang pemimpin ni. Kalau kita amalkan budaya macam ni, kita mungkin akan pilih orang yang atas ni yang sekian-sekian lah. Kan, kalau kita semua amal rasuah, kenapa kita pilih orang yang akan amal rasuah? Because geng kan? Cash is king. Jadi dia macam kita kata lah, patah kata kan, tepuk tangan salah takkan berbunyi kan. Kalau tak ada angin, takkan pokok bergoyang. Masa akan pokok bergoyang? Dia lebih kurang benda-benda macam tu lah kan. Mana kata, of course, mungkin ada orang yang meminta. Tapi kalau kita tak bagi, lama-lama dia pun akan give up kan. Kata, no point lah aku minta. Memang dia tak bagi. Betul. That's it. Saya pun dah tak dapat ada hamper tu. Yang hamper tak dapat. Tak ada. Nah, tak apa. Tahun depan aku anak. Okay. Kalau sembang kita kita nak share game lah. Kita share game sikit. Hari ni aku duduk sebelah sini. So okay, aku yang kagum. Boleh YB ya? Kita share sikit Okay. Game ni memang YB tak biasa main board games? Tak pernah. Last main apa? Dulu lah, zaman dulu kot. Kau tak dulu pernah kita langsung main tu apa ni? Monopoly. Monopoly lah. Betul tak aku kata Monopoly adalah board game yang paling orang semua tahu lah. Familiar lah. Majoriti pun orang akan pernah main lah. Betul. Lepas tu lagi satu, kalau card game, Don't Troop lah. Semua orang tahu. Itu semua orang tahu. Itu semua orang tahu. Don't Troop kan bagus lah. Bagus lah tu kan. Kalau Kedah, kami panggil Don Pakau. Don Pakau. Okay, seperti biasa, kita sebenar tajuk kita pasal PRU ni. Jadi hari ni kita nak kenalkan satu game nama D-Marker. D-Marker ni actually game di designer dia Jerman, Karl-Heinz Schmier. Kan, dia memang game ni memang pasal pilihan raya di Jerman. Tapi dia tak ambil as menyeluruh lah. Dia ambil empat, saya panggil kata Malaysia empat dun saja. Dun ke parlimen, macam tu lah. Wait. Ha, sebut dun. Aku quick one lah YB, saya nak tanya.
Sebab apa bila di negeri Selangor dia panggil Dewan Negeri, di tempat ni semua Dewan Undangan Negeri. Hmm. Betul kan? Ya, Selangor saja. Ya, betul. Ha. Sebenarnya saya tak tahu sama ada terma menggunakan ahli Dewan Undangan Negeri itu menepati daripada bahasanya yang sebenar. Okey. Ha, saya tak tahu maksud undangan tu apa. Adakah kita diundang ke Dewan Negeri? Dijemput. Ataupun bagaimana? Okey. Kerana itu, kerana itu bukanlah jadi perdebatan. Tetapi dia dah jadi satu akronim. Akronim kepada kepada semua wakil rakyat. Dipanggil adun. Betul. Kalau di Selangor, kita pun mula-mula kekok juga. Kerana di Selangor saja menggunakan perkataan ahli Dewan Negeri Selangor. So kalau tempat lain kami sebut adun, refer dia sebagai okey, kita ada adun kita bersama kita kan. Kalau di Selangor ni kita nak refer as what? As ADN saja. ADN saja. Oh, ahli Dewan Negeri. ADN, ahli Dewan Negeri. Yang lain masih lagi adun kan? Negeri yang lain masih lagi adun. Tapi kita pun kadang-kadang tersatul juga. Oh yalah. Dekat Dewan Negeri apa semua kita panggil pun walaupun dah tukar akronim tu pada ADN tetapi masih lagi menggunakan itulah adun dan sebagainya. Betul. Okey. Di marker ni cabaran sikit sebab dia tak ada box keping. Allahuakbar. Dia memang sebab dia buat. Tak apalah kita. Eh, ni kalau salah sambung. Tak apa. Tak kacau game. Tunjuk contoh je. Kita bukan macam nak main. Dia basically dia akan tunjuk ini kan satu bahagian ni kan satu don. Okay. Satu don. So basically pemain-pemain ni dalam game ni akan mewakili parti masing-masing. Dia orang guna parti Jerman betul dalam ni. Nama parti betul. Parti Jerman betul. Ada dia tunjuk dia 5 parti. So mana setiap satu ni kan akan ada kita dia macam pilihan raya lah. Kita akan tentukan berapa banyak undi dan kita akan ada kempen yang akan menentukan berapa banyak undi dapat dan kita pun akan tengok parti tu punya sentimen. Mana dalam ni ada contoh public transport, apa lagi penanaman semula. Jadi setiap don ni dia akan ada lain-lain lah kehendak don tu. Jadi parti ni yang player ni akan main akan pastikan bila sebelum pilihan raya tu dia akan pastikan dia orang punya apa sentimen dia pun cakap ke baiklah janji manifesto ke apa. Matching dengan makin banyak matching dengan tu kira makin banyaklah vote-nya. I see. Dia akan pergi 4 tu, 4 round. 4 don lah, 4 don. Dan dia campurlah undi ni undi point. Campur 4 tu dan parti mana yang paling banyak menang. Dan dia ada kalau dia Jerman. Tapi kalau apinya ni dia ada sikit elemen lebih kurang sama kat Malaysia. Setiap satu don ni, setiap satu area ni kalau undi kurang dari 50 dia bukan pemenang tunggal. Sebab menang dia kena lebih dari 50. Jadi kalau pemenang yang paling banyak undi di dalam satu don dan satu bahagian ni kurang dari 50 dia kena cari coalition. Oh, kena bergabung juga. Dia kena bergabung dengan seorang lagi yang jumlah poin dia orang kena lebih dari 50. Dua-dua orang akan dapat poin. I see. Dia kena dia ada elemen kempen rasuah. Ada elemen kalau betul sebenarnya dia ada elemen rasuah. Ada. Dalam ni dia ada card yang dia kata dekat setiap kali kita pergi round seterusnya dia ada bagi sumbangan. Dia panggil sumbangan. Siapa nak? Siapa nak ambil 30,000? Kalau tak nak reputasi naik sikit. Jadi dia pilih. Dan kalau nak ni, boleh buat pilihan. Boleh ambil 30. Tak tolak apa-apa. Tapi dalam ni pun dia tunjuk kata pilihan raya pun perlukan duit jugalah. Ya. Yeah. Perlu. Memang perlu, saya pun betul. Bukan kata sebelum ni saya rasa tak perlu. Perlu sebab banyak benda yang kena buat. Brother, kau tengok sekarang ni zaman sekarang ni benda apa yang tak perlu duit? So by the way, itulah D-Marker. Okay, permainan pilihan raya. Memang sebutan dia D-Marker. Kau sebutan tu ikut sedap mulut hang kan? Tak. Memang kalau ikut ni nak sebut D-Marker kan? Tapi rasanya memang Jerman. Betul ya? Dimaksud. Aku nak sebut dah. Dah ni kita minta bantuan daripada kita punya ni Osama kan. Okey Osama, dimaksud ni maksud dia translation? Dua or maker. Oh. Maksud tu buat dia. Maker tu make. Orang yang buat. Dimaksud the maker lah maksudnya kalau English.
Aku terasa BM kurang sikit, terasa English ke. Itulah terjemahan daripada kawan-kawan kita kat sana, dekat luar sana. Dia belajar Jerman dekat Jerman eh. Kita ada team member kita yang memang study Jerman. So itulah dia. Okey. Kita dah jadi makro dan kita dekat kanan. Alright, mana apa? Alright, ni right. Bawah eh. Okey. Tambah nanti kita tutup. Okey, baik. Saya ingin mengucapkan dan terima kasih kepada suara kita yang telah menjemput saya di dalam program podcast pada petang ini, dan perkongsian kita terhadap isu-isu yang dibangkitkan di dalam podcast ini sangat penting untuk terutama daripada golongan generasi muda kita, iaitu kerana saya ini adalah orang politik dan kepentingan kita adalah kepada negara, dan saya ingin mengajak kepada semua, terutama golongan-golongan muda, pengundi-pengundi baru, supaya memahami struktur organisasi ataupun struktur pembinaan negara kita daripada perlembagaan itu sendiri sehinggalah kepada akarnya, supaya kita memahami bahawa kita duduk di dalam sebuah negara yang demokrasi ini, kepentingan kita adalah untuk memilih calon-calon ataupun wakil-wakil kita untuk menduduki Dewan Negeri dan juga Dewan Rakyat pada masa akan datang. Sudah tentu bahawa keadaan politik semasa hari ini nampak begitu tidak menyebelah kepada rakyat pada keseluruhan. Saya tahu begitu ramai rakyat yang ada di bawah ini yang begitu tidak tidak mempedulikan apa yang sedang berlaku terhadap negara kita. Dan saya harap supaya PRU yang akan datang, begitu ramai pengundi-pengundi muda yang berumur lebih daripada 18 tahun akan mengambil bahagian di dalam menentukan sebuah kerajaan pada akan datang pada waktu tersebut. Oleh itu saya nak minta kepada semua golongan muda, terutama golongan-golongan yang undi 18 ini, yang berumur 18 tahun ke atas, supaya cakna terhadap kepentingan kita dalam menentukan wakil-wakil kita di dalam Dewan Rakyat dan juga Dewan Negeri masing-masing. Kerana di situlah nanti akan berlakunya perubahan. Perubahan ini tidak boleh dilakukan oleh kalangan ahli politik ataupun wakil-wakil rakyat yang sedang berada sekarang ini. Tetapi perubahan ini harus dilakukan oleh rakyat itu sendiri, supaya kita kembali kepada matlamat penubuhan negara kita, kemakmuran negara kita, keharmonian negara kita, dan yang penting sekali ekonomi kita boleh terbangun, terutama untuk memastikan bahawa bangsa kita pada masa hadapan mempunyai adalah sebuah bangsa yang dihormati oleh semua di dalam dunia ini. Kita harus kembali kepada itu. Kerana di waktu kemakmuran kita yang berada pada sekarang ini tidak mencapai ke matlamat kita yang sebenarnya. Kerana di dalam tempoh daripada 2018 sehingga ke sekarang ini sudah berlaku pertukaran pada 3 kerajaan. Apabila berlaku pada 3 kerajaan ini menunjukkan bahawa kelemahan kita di dalam menentukan hala tuju ekonomi dan sebagainya. Jadi saya nasihatkan kepada semua pengundi-pengundi muda sekali lagi supaya mengambil bahagian di dalam menentukan kerajaan yang bakal memimpin mereka pada masa hadapan. Kerana anak muda hari ini selalu dilaungkan sebagai golongan yang akan menentukan masa depan. Tetapi kali ini laungan itu bukannya datang daripada ahli-ahli politik, tetapi laungan itu mesti datang daripada suara hati rakyat kita, terutama anak-anak muda, untuk menentukan siapakah, di manakah harus dibawa negara ini pada masa depan. Ini saja yang pesanan untuk saya daripada kepada semua, supaya mengambil iktibar terhadap apa yang berlaku pada dalam tempoh 4 tahun yang ke belakang ni. Dan ini adalah tu pengajaran yang begitu besar buat kita. Dan hari ini negara kita dipandang hina oleh seluruh negara-negara yang ada di dalam dunia ini, termasuk negara yang hampir dengan kita, iaitu di negara jiran kita. Ya. Jadi saya harap supaya podcast kali ini memberi satu gambaran bakal apa yang akan berlaku pada masa hadapan, dan saya mahu supaya anak-anak muda mengambil tempat
yang secukupnya di dalam proses kita menentukan kerajaan pada masa hadapan. Terima kasih. Okey, terima kasih YB. Itu satu orang kata apa? Aspirasi yang memang saya rasa memang bertepatan lah apa yang YB kata tu kan. Kita minta supaya golongan muda, especially pengundi 18 kan, voters 18 ni, supaya lebih orang kata apa, involved dengan proses demokrasi di Malaysia ni. Alright. And then Pendi, anything from you? Terima kasih lagi sekali lah YB sebab sudi datang kepada channel suara kita ni. Terima kasih juga lah poin-poin yang YB ketengahkan kan, walaupun kalau kita nak sembang pasal PRU, nak sembang pasal politik ni tak habis kan YB kan? Betul. Who knows, mungkin lepas ni kita akan panggil lagi YB kan, join kita kan. Kalau YB sudi lah, kau tak seri lah. Ada YB pula message kita, boleh tak dia pula masuk podcast ni? Tapi terima kasih. Dan juga macam-macam YB mention, saluran suara kita ni adalah untuk kita share isu-isu semasa, isu-isu kenegaraan, isu-isu ni, supaya mana tahulah kalau tak banyak pun kita dapat juga ketengahkan poin-poin ni kepada orang ramai, supaya sama-sama dapat berfikir. Terutama macam saya selalu sebut, terutama kepada usahawan ni, sebab saya tahu ada banyak usahawan YB yang berjaya tapi mereka tak bersuara. Saya rasa saya dia orang rasa negatif. Saya ulang lagi, saya ulang last podcast. Saya harap apa yang YB cakap ni dapat kita sama-sama tolong ketengahkan. Dan terutama juga saya panggil kepada usahawan di luar sana yang berjaya, yang tengah berusaha, selain benda buat duit 10 juta ni, masa depan negara ni pun boleh mempengaruhi anak cucu kita. Correct. Jadi itu sajalah harapan saya. Terima kasih sekali lagi kepada YB. Dan juga nak ending kan, saya pun minta maaf wakil pihak suara kita kan, pada MySport and EV Venture, kalau ada kurang salah silap ke apa, kepada penonton dan juga YB lah, kalau apa-apa kurang hari ni, kuih apa balik tak apa sedap ke. Jumpa lagi di podcast yang seterusnya. Okey, dah sebelum kita end lah, last kali, sekali lagi saya nak ingatkan, kita punya podcast kita bersiaran every week, kita akan upload every week ya, setiap minggu sekurang-kurangnya satu kali, dalam kita punya YouTube channel Suara Kita. Kalau yang anda yang baru first time datang sini, harap dapat like, leave a comment and also share dan subscribe kami punya channel. At the same time, kita ada juga sharekan kami punya video shorts kami di dalam Facebook, dalam Instagram dan juga dalam TikTok, even TikTok sekali pun eh. And then by the way, saya nak tanya YB, kalau YB juga ada Facebook YB kan, yang official lah basically kan. Kalau boleh nanti saya akan dapatkan link kepada Facebook YB, saya akan masukkan di bawah ni untuk you all yang berminat nak mengikuti pergerakan YB dan aspirasi dia, maybe you all boleh follow dia punya apa ni, Facebook dia. And satu lagi saya nak minta kerjasama you all, kalau boleh leave a comment, sebab saya nak beritahu, kata some of the question yang kita throw dekat YB hari ni, yang kita perbincangkan hari ni adalah daripada perkongsian daripada viewers kita punya video sebelum ni ya. Tak semua, tapi ada a few yang diorang message saya secara personal dan minta saya highlightkan benda ni, cuba tanya YB. So itu yang kami lakukan. So kalau you all ada question atau you all sendiri nak join kami di sini, let us know. Dan kita tanya YB pun spontan eh. Ah, spontan. Kita tanya dia, bukan kita tanya 2 hari lepas suruh YB ready script ni. Okey, lain pada tu semua done. Yeah, okay, so kita boleh wrap. Again, terima kasih everybody. Terima kasih atas support anda pada kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.